shadow through the sun rays. And I... Wah guys, ini antriannya dari belakang nih ya. Ramai banget. Oke. Ini lagi ada jajanan unik pertama kali di Indonesia nih yang lagi viral nih. Satu-satunya nih. Nanti kita ke sana kita tanya-tanya nih, oke? Okay? Ini udah ngantri berapa, Pak? Ngantrinya berapa lama, Pak? Setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Jadi akhirnya gagal olahraga. Wah. Olahraga apa? Makan ini, Pak. Olahraga ya. Daun bawang, ini mentega, ya. Ini telur, ya. Mozzarella, ya. Telur, dan ini roti satu pack. Bahan utama ini ya? Ya, ini per pack ini. Satu packnya sekitar 7 porsi. Kita sebelah sini, di sini ada daging cincang, di sini ada lettuce, thousand island, saus tomat, saus sambal, yang pasti ini nih mas, digiris mas. Apa itu mas? Ini telur. Oh, telur ya. Kali masak ini telurnya berapa nih mas? Telur sekali masak kurang lebih berapa ya? Pokoknya satu porsi itu dua telur. 14 berarti. 14 ya. Berapa porsi? Ini 7 porsi. Ya. Apa itu mas? Ini lada. Oh lada ya. Iya. Silahkan buat teman-teman yang mau nyoba usaha ikutin aja, banyak tutorialnya. Masih. Ada kita juga dari YouTube ya. Ini roti bikin sendiri mas? Juga roti dari teman saya. Oh ada yang ini produksi. Siapa? Namanya siapa mas? Saya Dudi. Mas Dudi ini mas? Dudi. Saya mas Dudi. Ini roti bawa berapa nih mas? Sekitar 175 porsi. 175 ya? Porsi ya. Dipotong ya mas ya telurnya ya, itu lagi dipotong apa apa? Ini proses potong. Jadi jualnya berapa mas satu piece? Satu piece jualnya kita di 40.000. 40.000 udah komplit ya topinya? Komplit, telur, mozzarella, daging cincang, lettuce, sama rotinya 30 cm. Jadi kita potong 8 nanti. Ini panjang 30 cm ya? Panjangnya 30 cm. Tuh, panjang bener. Panjang. Gede lagi. Gede ya? Panjang gede. Keker yang penting. Keker. Yang penting keker, awet. Yang utama kan kalau rasanya lembut, Mas. Iya, waduh. Gede harusnya lembut. Ya. Iya, Mas. Ya Allah. Bisa masak karena memang saya sampaikan sih sebetulnya memang saya di restoran udah pernah 1 tahun. Ya, saya di Japanese memang waktu itu bukan koki sih, saya ya bantu-bantu aja sebetulnya. Cuman saya lari ke IT, dari IT ya keluar ke apa namanya, keluar kota, saya di Denpasar di IT juga, terus balik lagi ke Padang, balik lagi ke Jakarta. Saya pikir dari IT karena saya bukan programmer ya, saya marketing. Saya marketing ya, pindah ke jualan, pindah ke jualan. Awal-awal saya jualan tuh
saya mikir mau jualan sedangkan bayi masih kecil, susu gimana gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata pas setelah jualan ayam awalnya omset 300, hari kedua 700, hari ketiganya 1 juta, 2 juta, ternyata kaget, di luar dugaan, ayam, akhirnya saya coba yang lain, roti gimana caranya supaya bisa viral. Saya mainin mozzarella, terus kita bakar. Awal-awal saya bakar biasa aja, nggak berani saya main api. Tapi lama-lama ternyata oke juga nih kayaknya. Menarik ya. Awal-awal jualan berapa tuh mas, lakunya mas? Aduh, kecil banget, saya main di pasar malam awalnya. Iya, berapa tuh? Ya paling sekitar 20 porsi. 20 porsi. Sekarang udah 100. Iya, 15 porsi. Ya. Sekarang udah nyampe 100. 170 ya? Iya, udah nyampe 170. 170 udah capek. Asal kuat tenaga mah bisa lebih ya, Mas ya? Iya. Masya Allah. Kayak main sauna ya. Sauna. Tapi ganti baju ini bisa 7 kali, Mas. Oh. Tadi ke belakang ganti baju ya? Panas ya. Ini lokasi di mana, Mas, kalau teman-teman mau nyobain? Lokasinya? Ya. Yang di sini ya, di sini di South City kita biasa hari Minggu pagi Cut Free Day dari jam 6 pagi sampai jam 10.30. Ya, South City Pondok Cabe Tangerang Selatan. Kalau hari biasa di mana, Mas? Hari biasa di Jalan Haji Saidi 1 nomor 59 Cipete Utara Jakarta Selatan. Di sana ada kafe namanya Saidi Corner. Boleh di follow Instagram kita di Saidi Corner atau Instagramnya Roti Zain, Roti Zain. Di sana juga ada menu kayak gini nih, Mas. Ada. Roti Zain. Ya. Bisa di order di GoFood, di Gojek. Bisa ya. Atau Shopee Food. Ini telur ayam. Nah, dibakar. Bebek. Bebek mana, Mas? Yang penting Tanjung Dinosaurus. Oh, mau atraksi nih. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And baik banget nih, Mas. Baik banget, emang kayak gitu. Apa? Emang kayak gitu, Anita hamil sama Ino di duluan ya. Soalnya antriannya nih ya, Mas ya. Wow. Antriannya ya. Wah, ini dagingnya ya, Mas ya. Ini tinggal dipersihin.
Ini sayurannya lettuce, Pak. Lettuce ya? Iya. Buat segar banget ya. Fresh semua. Ini lettuce habis berapa kilo? Kalau untuk 150 dari 75. 75 kilo? Iya. Enggak, maksudnya kalau habisnya 175 porsi maksudnya. Kalau lettuce paling habis 8 atau 9 kilo. Kalau untuk 175. Paling banyak 10 kilo kan. Satunya 4 kilo. Ini siapa, Mas? Ya? Ini apa nih, Mas? Ini daging cincang. Daging cincang ya? Iya, daging sapi. Daging sapi. Sama ada daun-daunnya itu ya, Mas? Iya, ini daun bombay. Oh, daun bombay ya? Iya, daun bombay. Daun bawang kita di rotinya aja. Di rotinya. Ya. Ini Tosun Island. Tosun Island. Kayak mayones kita apa gitu kan? Iya, kayak mayones. Bro. Ini sausnya nggak pedas ya, Bu? Ibu gak pedes juga? Sedang aja. Oh, ditutup lagi ya? Iya, ditutup lagi. Ntar kita biar gampang motongnya. Oh, dipotong. Jadi berapa bagian nih, Mas? Ini 8 bagian, Bang. 8? Iya, 8. Oh, dipotong ya, Mas ya? Iya, dipotong. Tengah dulu. Ini enggak pedas ya? Apa itu, Mas? Margarin. Mentega. Mentega. Sudah standby di sini. Baru buka aja udah ramai begini ya. Pagi alhamdulillah tadi langsung. Ramai ya. Mungkin karena bantuan teman-teman ya. Lagi viral ya. Tiap hari Minggu aja di sini. Tiap hari Minggu. Kenapa? Tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Tiap Minggu pagi. Rencananya saya pengen disiap di yang lain cuman belum kepegang. Dengan adanya teman-teman kreator yang sudah membantu, alhamdulillah ada beberapa investor yang masuk. Mantap. Ada mereka kebetulan minta franchise dan saya kelemahan kita adalah saya belum bisa untuk memanajemen si franchise tersebut. Jadi saya butuh apa namanya? Di sini aja. Tadi nyampe berapa porsi, Mas? Siapa? Nyampe berapa porsi di sini aja? Di sini aja saya 170 saya udah capek. Iya. Satunya berapa? Kenapa? Satunya berapa? Satu porsinya di 40.000. Masuk kali 170 aja ya. Iya. Ya, buat teman-teman juga yang belum memulai usaha sampai kapan nyetrolin handphone terus ya. Ayo mulai. Tipsnya apa sih, Mas? Apa? Tips untuk sukses apa namanya ya? Buat saya sih terus ya mencoba walaupun gagal terus jangan sampai apa namanya menyerah. Kadang banyak teman-teman kalau udah saya udah modal pertama tiba-tiba menyerah. Jangan, padahal saya pikir kalau ada kemauan insya Allah ya bersabar sih insya Allah pasti ketemu. Ya
memang sebetulnya sudah terkenal di Roti Zain dari Singapura awalnya. Singapura? Iya, dari Singapura. Dari Roti John. Roti John. Saya coba, yang mungkin saat itu viral, saya coba apa namanya dengan cara lain. Saya ramaikan dengan lain api, ternyata pelan-pelan saya mulai dari bazar, pasar malam, festival di sana ketemu, akhirnya saya main CFD. Ketemu di CFD. Karena kenapa CFD? Karena saya hanya punya waktu cuma 4 jam. Daging tidak akan kuat lebih dari 4 jam. Dia akan bau. Nah, karena memang kita fresh ya daging. Kalau setelah jam 11 ke atas itu daging udah kurang bagus. Kurang bagus ya. Subuh masak langsung menyemat. Mungkin kita main freezer mungkin cukup kuat. Tapi kita main cepat aja. Festival pasar malam saya nggak ketemu, akhirnya ketemu di sini. Terus pede ya? Alhamdulillah. Banyak cabang, tentunya ya sekitar Jakarta, mungkin Bekasi atau Depok. Saya berharap ke ranah sana. Cuman memang saya butuh teman-teman ya, seperti yang membantu usaha saya. Jadi UMKM ada yang naungi gitu ya. Mungkin entah ke depan seperti pengembangan franchise, itu yang kita harapkan sebetulnya. Ya mungkin kita juga berharap teman-teman juga bisa bantu teman-teman yang di samping, teman-teman yang lain juga bisa terangkat UMKM ya. Intinya dengan adanya Mas Melipu saya, ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih usaha, lebih semangat saya pikir gitu. Terima kasih ya Mas ya, semoga sukses terus Mas usahanya. Kita cobain roti Jain yang lagi viral di Pondok Cabe ini guys. Nampakannya ya. Tadi kalau dilihat ya proses bikinnya ya. Banyak atraksi main api. Bismillahirrahmanirrahim. Monjanya. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Monjanya ya. Roti nyampuk. Monjanya benar-benar banyak banget, dagingnya banyak banget. Dagingnya benar-benar enak nih, daging kenyangnya nih. Rp40.000 mah ini mah benar-benar murah roti kayak gini. Di mall-mall bisa 60-70 nih. Mantap banget.